Proses percintaan Baim Wong bisa dibilang tidak mudah ya guys. Tapi kabarnya sebentar lagi Baim Wong akan mengakhiri masa jomblonya. Ya, Baim Wong akan segera menikah dengan Paula Verhoeven. Tapi tahukah kamu, ternyata perjalanan cinta Baim Wong tidaklah mudah. Inilah sederetan wanita yang pernah singgah di hati Baim Wong. Fonny Cornelia. Baim pernah menjalani hubungan dengan artis Fonny pada tahun 1999 sampai tahun 2001. Marsanda. Baim dan Caca pernah juga menjalani hubungan pada tahun 2016 loh sobat. Keduanya sempat dikabarkan mengalami chin love dalam satu judul sinetron yang sama, yaitu Benci Bilang Cinta, dan berakhir di 2007. Yasmin Wildblood. Banyak yang belum tahu, model keturunan Inggris ini, ternyata Yasmin pernah menjalani hubungan dengan Baim Wong pada tahun 2011 loh, dan kabarnya hanya bertahan 3 bulan saja. Pika Priscilla. Perempuan yang berprofesi sebagai brandsetter ini mulai merajut kasih dengan Baim Wong pada tahun 2013. Veronica Lacity. Seorang karyawati yang bekerja di salah satu stasiun televisi swasta, Veronica ternyata pernah menjalani hubungan dengan Baim Wong pada tahun 2016 loh sobat. Lutia Suriwijaya. Tidak mudah putus asa, Baim Wong juga pernah menjalani hubungan dengan Luti pada tahun 2017. Namun sayangnya hubungan mereka juga kandas di tengah jalan. Feby Palunta. Tidak mau dicap sebagai jomblo, Baim pun menjalani hubungannya dengan Feby Palunta pada tahun 2017. Dan akhirnya tahun 2018 ini Baim Wong menetapkan hatinya kepada Paula Verhoeven yang akan menikah pada tanggal 24 November 2018 nanti. Selamat ya buat Baim Wong, semoga langgeng sampai kakek dan nenek. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Stay positif, salam kasih kabar.com.